Pemberian surat peringatan atau SP1 kepada 900 lebih karyawan PT Sapta Indra Sejati atau PT SIS di Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan berbuntut panjang. Hal itu setelah ratusan karyawan tambang batubara itu melaporkan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan serta Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah 3. Kamis siang, ratusan karyawan yang diwakili sejumlah pimpinan unit kerja Serikat Pekerja Kimia, Energi Pertambangan, Minyak, Gas Bumi, dan Umum memenuhi panggilan dari Disnaker Trans Kalimantan Selatan untuk menjalani tahap mediasi bersama pihak perusahaan. Kepala Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Daerah Wilayah 3 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan, Tommy Haryadi, mengatakan saat ini pihaknya masih meminta keterangan kedua belah pihak untuk mengetahui pasti terkait pemberian SP1 terhadap karyawan PT SIS tersebut. 8 pagi tadi sampai dengan hampir pukul 3 ini. Nah, untuk teknis pengambilan keterangan awal kan kita ambil dari kedua belah pihak dulu, baik dari Serikat Pekerja maupun dari perusahaan-perusahaannya. Nah, nanti data ini jadi masukan kita untuk kita diskusikan internal. Dan ini kita sampaikan nanti kepada pimpinan dulu untuk tindak lanjut ke depannya. Itu yang kita lakukan hari ini. Kedepannya tindak lanjutnya gimana, Pak? Nah, makanya tadi, karena ini keterangan awal dan ini masih berproses lah. Dan ini tadi sifatnya baru kita klarifikasi. Artinya kita minta keterangan dari Serikat Pekerja maupun dari perusahaan. Nah, nanti hasil keterangan ini nanti kita sampaikan kepada pimpinan dan kita bahas dulu, Pak. Baik kalau dari sisi pengawasan maupun sisi mediasi. Kalau dari perusahaan, perlu waktu berapa itu, Pak? Nanti kita lihat, Pak. Kita lihat prosesnya, kawan-kawan membahasnya. Itu nanti kita berproses lah, Pak. Dari perusahaan dia mengatakan apa? Hampir normatif ya, yang disampaikan hampir normatif semua. Nah, oleh karena itu data awal ini nanti jadi data framework kita untuk kita bahas di kemudian, Pak. Jadi sifatnya hari ini baru klarifikasi awal dari serikat maupun dari perusahaan. Kalau boleh tahu, Pak, permasalahannya apa, Pak? Permasalahannya terkait libur ya, hari libur tanggal 1 Januari 2024 kemarin. Apa namanya? Itu yang disampaikan kawan-kawan di Serikat Pekerja. Mohon maaf nih, dengan siapa, Pak? Saya Tommy Haryadi, saya Kepala Balai 3 di Balai 3 ya. Sementara pimpinan unit kerja Serikat Pekerja PT SIS Muhammad Riyadi berharap peringatan SP1 tersebut bisa segera dicabut oleh pihak perusahaan karena telah melanggar surat keputusan bersama 3 menteri tentang hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2024. Kedatangan kami ke sini, kami hari ini memenuhi undangan dari Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah 3 atau Kalimantan Selatan terkait dengan adanya persoalan atau permasalahan 1 Januari 2024. Karena ada sekitar 800 lebih anggota kami, kalau totalnya 930-an yang mengambil hak libur pada 1 Januari 2024 itu dibagikan SP1. Jadi tadi kami sudah dimintai keterangan atau klarifikasi terkait persoalan ini. Nanti setelah kami ini, nanti pihak pengusaha atau perwakilan pengusaha yang datang dimintai keterangan juga, karena harus kedua belah pihak. Kenapa persoalan ini sampai terjadi. Jujur aja, sebelum-sebelumnya setiap tahun baru, Idul Fitri, Idul Adha, Natal, dan 17 Agustus itu kami tidak pernah diberikan SP1 apabila mengambil hak liburnya. Selama ini saya hampir 14 tahun bekerja di PT SIS ini, tidak pernah menjadi masalah ketika 1 Januari itu mengambil hak libur. Ini baru pertama kali terjadi. Mungkin juga di Indonesia baru pertama kali terjadi ini. Karena sebelum-sebelumnya tidak ada, tidak pernah terjadi. Jadi kami di sini harapannya agar nanti pihak Disnaker Provinsi bisa memberikan jalan tengahnya dan permintaan kami dikabulkan oleh perusahaan. Permintaan kami cuma cabut SP1 tersebut. Karena SP1 itu dampaknya banyak. Yang pertama, insentif 930 orang itu nanti dipotong. Contoh umpamanya nih, umpamanya saya dapat insentif sebulan itu 1.500.000. Nah, karena adanya SP1 itu pasti berkurang, mungkin sisa 1.200.000 atau sisa 1.000.000. Yang kedua, adanya SP1 ini tidak bisa naik grade karena di dalam perusahaan juga ada kenaikan grade biasanya. Nah, yang ketiga, kalau SP1 ini berlaku, maka operator atau karyawan yang mendapatkan SP itu tidak bisa training. Training itu banyak, ada yang ke unit yang lebih besar seperti itu. Jadi harapannya
pengusaha harus mencabut SP1 tersebut. Karena kalau SP1 itu ini tidak dicabut, akan panjang masalahnya. Akan kami bawa ke nasional, bahkan ke internasional. Karena ini menyangkut orang banyak. Diketahui sekitar 900 lebih karyawan PT Sapta Indra Sejati atau PT SIS di Kabupaten Tabalong mendapat surat peringatan SP1 usai mengambil libur peringatan Tahun Baru 2023 lalu. Akibat pemberian SP1 tersebut, ratusan karyawan terancam mendapat potongan insentif. Bawardi, Duta TV Banjarmasin.